kemudian terbias. Terbias dan memang menggunakan pening, memang menggunakan ketinggian sepenuhnya. Ada Vita kat situ, ada Casa Grande kat situ, ada Ryuji. Ryuji juga membantu kat situ. So memang tinggi-tinggi ni. Action. Hai guys, assalamualaikum. Kita bertemu kembali di dalam YouTube channel DPP Studios bersama saya Mirul Aiman dan saya Tuan Teja di dalam segmen analisis DPP untuk perlawanan Liga Super ke-6 di antara Penang FC bertemu Perak FC yang berkesudahan dengan jaringan 2-1. Kemenangan berpihak kepada Penang FC. Okey. Tiga mata yang kita memang nak sangat-sangatlah untuk mengekalkan top 6 dan juga top 4. Jadi walaupun kita ketinggalan 1 pada 1-0 masa mula-mula, tapi akhirnya kita dapat 2-1. Sempoi eh. Sempoi. Sebelum tu Zun. Ya. Macam mana? Cuti dah habis? Cuti sudah habis bro. Cuti dah habis. Adalah ni masa untuk keluh kesah dengan bola sepak. Dia mendebarkan. Ya. Okey. Kita nak tengok dulu gameplay secara keseluruhan ah. Ya. Daripada jaringan 2-1 yang memihak kepada Penang FC. Macam mana tu rasa kita punya gameplay untuk game hari ini? Okey. Game saya rasa kedua-dua pasukan balance, ada menyerang dan ada juga yang bertahan. Dia macam siapa buat mistake dia kena. Dia rasa, saya rasa dia macam tu. Tapi okeylah, Perak bermain yang baik, Penang juga bermain yang baik. Okey, masa kira masa first tu kira Penang bermain yang sangat hati-hati. Kita duduk main bawah, kita hantar bola ke bawah, banyak lebih kepada ke belakang lah. Passive lah boleh kata, gameplay kita passive. Kita hantar banyak bola ke belakang dan Perak pun menekan. Sehinggalah terjadinya satu gol pada babak yang pertama oleh Kareka. Mistake daripada goalkeeper juga. Okey. Okey, bila kita sebut pasal mistake daripada goalkeeper. Right. So saya nak tekankan gol pertama Perak minit ke-11 daripada Kareka. Satu kesilapan yang mudahlah bagi saya sebagai seorang penjaga gol profesional. Right. Saya rasa benda tu adalah antara benda yang basic yang perlu diberi perhatian oleh Sam Somerville. Betul. Sebabkan oleh timing ataupun teknik lompatan beliau yang kurang. Ya, kita tahu dari segi timing macam mana Sam lompat nak tangkap bola tu, tetapi beliau terlepas. Itulah, saya rasa mistake yang ni, saya rasa dia mungkin kehilangan, dia bukan kehilangan, dia off position dia jugalah. Pasal bola tu datang daripada atas, mungkin dia ke depan sangat sebab dia pun tak tinggi dan dia pun lompat, tak rupa nak lompat sangat. So menyebabkan dia tak boleh nak tangkap full bola tu. Tapi bagi saya sepatutnya kalau dia tumbuk tinggi lagi, pasal bila dia tolak aku tu, bola tu dia sikit je, dia tak efek. Tak efek sangat pun. Kuis, menguis. Macam menguis sikit je. Dan memang sangat membahayakan dan terus dapat kat Kareka. Kareka mudah lah. Open goal lah. Open goal. Senang cerita. Kemudian gol Penang. Casa Grande dah mula buka akaun jaringan sama pasukan. Macam mana tu rasa performance Casa malam ni? Okay. Casa Grande sebelum gol pun dia dah tanduk, badak save bola tu. Dia mencuba. Daripada game sebelum pun dia mencuba sampai akhirnya rezeki dia malam ni, dia tak payah buat plek-plek, tak payah buat teruk-teruk kata. Dia just tonjol saja bola tu tonjol masuk. Okay. Tapi cantik jugalah pasal bola tu pun terbias kat dia. Dan dia menggunakan ruang dan peluang yang ada, tak mensia-siakan. Walaupun sebab Hafizo pun dah jatuh dah kat situ. Betul. Dan tak dapat double save lah orang kata. Adakah so, istilah hard work paid off? Yes. Sesuai digunakan. Dalam mana-mana sukan pun saya rasa memang hard work paid off lah. Dia bukannya tidur, relax-relax, tapi dapat lah sentuhan. Dia memang kena kerja keras dan saya percaya Casa Grande masa training 2 minggu cuti ni memang dia training kau-kau lah. Dan dapat buka akaun yang pertama. Okay. Itu cerita gol Casa Grande first half. Ya. Gol Rafael Vito pun saya percaya yang ada sumbangan daripada Casa Grande. Daripada sepakan penjuru, sepakan sudut. Ya. Casa tanduk dulu bola tu. Betul. Casa tanduk. Terbias. Terbias dan memang menggunakan pening, memang menggunakan ketinggian sepenuhnya. Ada Vito kat situ, ada Casa Grande kat situ. Ada Ryuji. Ryuji juga membantu kat situ. So memang tinggi-tinggi ni menggunakan sebab semua Casa Grande dia try kena defend dan Vita pun pandai. Dia tahu bola tu dia tak boleh tanduk pasal bola dah lanjut. Dia tak boleh tanduk darah. So dia tanduk macam bola placing lah. Macam bola placing lah. Bola tu cantik dan juga sebenarnya. Dan Hafizul pun lemah lah kat situ. Sebab kita tengok bola yang Vita tanduk tu dia macam melambung lah. Yes. Dia macam memang target untuk ruang situ. Sebab kalau bola selalunya, kalau bola untuk tanduk laju, bola tu kena yang sampai tu kena laju. Betul. So dia just okay, fine. Okay, kita nak sembang tentang peranan tengah pula. Alright. Danny Ashraf dan David Rowley. Saya rasa dua orang player ni
main sebagai seorang midfield peranan, tapi ada dua impact yang berbeza di atas padang. Ya, betul. Roli, saya cerita Dini Ashraf dulu. Dini Ashraf bermain sangat cantik, ada try, ada yang percubaan daripada luar petak kotak penalti, ada ruang yang dia buat, passing yang key passes lah yang dia buat 2-3 kali. Dan Roli saya tak nampak macam tu. Sampai dia ada create chances, member dah create chance, dah create space, sorry. Dah create space, tapi Roli memilih untuk merembat dari luar kotak yang sah-sah, tak ada space, dah tutup dah. So rugi lah benda tu. Sepatutnya Roli dia kena bervision lebih dan lebih kreatif lah sebagai seorang midfield. Ya. Jadi benda tu bagi saya lah, okay, pendapat saya sendiri lah, disebabkan oleh apa yang David Roli buat, dia akan memberi kesan kepada pasukan sikit sebanyak, mungkin boleh merencatkan ataupun menjatuhkan moral teammate yang lain. Ya, mungkin disebabkan oleh benda dia, David Roli ni sebenarnya chances dia agak banyak untuk dia pass, tapi dia lebih memilih untuk buat dia punya dia punya individual skill ataupun nak, maybe dia ada benda yang dia nak buktikan. Ya. Tapi benda tu tak kena pada masanya. Yes. Okey. Kemasukan Amir Azhar. Amir Azhar is back. Ya. Dan Amir is back. Yo Amir. Yes. Okey, Amir Azhar dia masuk, dia ganti dengan Khairul Azrin. Khairul Azrin bermain tengah dan Amir ni dia main flank lah, main winger. Wing. Okey, Khairul Azrin pun dah kena kad kuning, hampir-hampir kena kad merah. Betul. Pun dah ref dah bagi last warning lah tadi tu. Bagi last warning. So dengan cedera kot, dia mungkin cedera itu, tukar dengan Amir Azhar. So tactical berubah daripada 4-3-3 menjadi 4-4-2. Wow. Dan benda tu berhasil. Sebab sebelum ni kita mengharapkan Al-Hafiz untuk buat larian-larian. So bila 4-4-2 ni dia ada choice. Abla Amir, Abla Amir hidup, Abla Al-Hafiz pun hidup. Abla Al-Hafiz pun hidup. Dan Sheridan akhirnya berjaya bermain di tengah lah. Yes. Boleh nampak lah dia punya impact dalam pasukan bila dia ditugaskan untuk ke bahagian serangan lah. Ya. Berbanding masa awal-awal first half, Sheridan ditugaskan untuk main di bahagian sayap. Ya. Tapi agak tenggelam macam biasa. Dan bila perubahan taktikal berlaku daripada 4-3-3 kepada 4-4-2, kita boleh nampak yang Sheridan ni dah mula tunjukkan sesuatu dah untuk pasukan. Ya, betul. So jadi Amir punya peranan macam biasalah, dia akan cari dia akan bawa bola ke zona yang bahaya dan tunggu orang cucuk kaki dia untuk dapatkan free kick. Itu kelebihan Amir. Dia macam Eden Hazard lah. Okey. Dia nak juga. Okey. Ah, itulah Amir Hazard. Okay. Amir saya boleh kata player yang bijak lah. Bijak menggunakan ruang. Yes. Dia ada pada masa yang betul di tempat yang betul. Ya, betul. Kita boleh guna istilah macam tu. Kemudian kita ubah lagi taktikal daripada 4-4-2 menjadi 5-4-1 setelah kemasukan Latif Suhaimi. Ya, Latif Suhaimi ganti dengan Sheridan. Kita dah 2-1. So saya rasa dengan balance lagi 10 minit mungkin nak main bertahan. Dan satu percaturan yang bijak lah, sebab kita berjaya mempertahankan 2 gol tu. Tak menjadi 2 sama ataupun 3-2. Mula-mula kan saya ingat Latif masuk ganti Sheridan, saya ingat dia akan main striker. Yes. Okay, Azmi Muslim back to first 11 dan jadi captain. Okay, Azmi Muslim bermain sangat cantik dengan baik hari ni. Sebab walaupun dia dah lepas 2-3 player dan menyebabkan Pening dalam keadaan yang berbahaya, tapi untuk attacking punya force banyak membantu. Banyak membantu. Dia banyak buat overlap, banyak buka ruang untuk menyerang. Crossing pun banyak. Crossing, ya. Yeah. Jadi kemasukan semula Azmi Muslim ke dalam kesebelasan utama ni memberikan satu impak yang positif. Yes, lah. Impak yang positif. Walaupun kita ketinggalan satu gol, kita berjaya bangkit dua gol. Dan kalau kita tengok balik gameplay, Azmi memang banyaklah terlibat dalam kita punya serangan. Walaupun kita tengah ketinggalan, tapi Azmi tak putus-putus memang naik support bahagian serangan. Ya. Okey, kita nak tengok dari sudut Perak pula. Kita punya naturalisasi terbaru, Zulhelmi Di Paula. Ya, walaupun masa game sebelum lawan dengan JDT, tak tahulah, mungkin betul lah kata orang, lawan dengan JDT ni dia akan jadi Nek Syah. Nek Syah, ibarat main di World Cup lah. Haa, macam main World Cup atau main Copa America. Okay. Di Paula ni, bagi saya untuk game kali ni, dia memang tenggelam lah. Tenggelam punca, tak tahu, dia tak tahu. Saya rasa satu dua shot tu pun meliar daripada Di Paula. So betul lah macam sebelum ni ada satu pengacara biasa beritahu, dia perlu mencari konsisten. Konsistensi. Yeah, konsistensi
untuk orang lebih percaya dia nanti main di Malaysia. Tapi apa pun, all the best lah untuk Di Paula. Tahniah kerana berjaya masuk dalam camp squad Harimau Malaya. Saya harap dapat membantu lah. Cuma untuk game malam ni dia agak tenggelam. Dan saya pun rasa Di Paula perlu buktikan yang dia layak untuk berada dan untuk menyarung jersey Malaysia. Ya, betul. Sebabkan tiket naturalisasi tu tak semestinya dia akan dapat bila-bila masa saja. Wah, negara aku nyanyi elok dah. Okay, first half Perak main high pressing, tight marking. Ya, high pressing, tight marking, kita Pening pun susah nak bergerak sampai berlakunya mistake tu. Sepatutnya Perak main macam tu sampai habis lah, sampai 90 minit. Tapi mungkin kalau main high pressing ni dia dia penat, penat lah, penat lebih, menggunakan tenaga yang lebih pasal kena press. Tapi sebenarnya Perak berjaya lah main high pressing pada mula-mula pasal sampai dapat first goal lah. Dan tak boleh dan Pening tak tak dapat banyak ruang untuk buat gerakan. Okay, lepas tu bila dah mulanya second half, saya rasa yang Perak ni mula slow downkan tempo permainan sampaikan Penang berjaya menguasai perlawanan balik lah. Okay, ya, saya rasa mungkin Perak dia nak main balance balik dan terpaksa slow kan, mungkin stamina pun dah mula terasa lah. Okay, dah mula rasa pancit, tapi itulah membawa padah juga sebab akhirnya Penang berjaya mendahului 2-1. Lepas tu baru Perak kembali attack Pulau Pinang, Penang. Jadi saya rasa mana-mana team pun dia akan second half dia akan main balance dulu lah. Dia nak tengok team lawan main macam mana. Betul. Mungkin dia nak tengok macam mana team lawan punya reaction kot. Macam mana Penang nak bertindak balas masa second half. Yes. Baru dia mula nak merencanakan gerakan. Sebab kita tengok lepas je Rafael Vito menjaringkan gol, Perak dah mula increasekan balik game intensity. Ya, betul. Okay. So kita nak tengok pula statistik perlawanan untuk game tadi, yang mana keputusan penuh 2-1 lah memihak kepada Penang. Shot, total shot Penang 10, Perak 17. Satu jurang yang agak berbeza dan agak ketara bagi saya. Dan on target, Penang 3, Perak 6. Kita ada statistik tambahan. Saya nak berterima kasih kepada Mat Stat kita di sebalik tabir yang memang dia demam hari ni. Dia demam. Dia demam mencatatkan data di sebalik tabir. Terima kasihlah kepada Mat Stat kita. Kita ada shot efficiency, Penang 67%, Perak 17%. Kemudian free kick, Penang 5, Perak 3, corner Penang 4, Perak 3. Save, total save yang dilakukan oleh kedua-dua orang penjaga gol lah, iaitu Penang 6, Perak 9, banyak ni. Booking ataupun yellow card, Penang 1, Perak 4. Offside Penang 1, Perak 2. Fall sama banyak 15. Game balance, fall pun bagi balance lah. Dan ball possession, Penang 45%, Perak 55%. Secara keseluruhan daripada ball possession ni, saya boleh katakan yang game malam tadi balance lah. Balance. Kalau kita tengok dari segi passes completion, total pass Penang 243, manakala Perak pula 297. Beza tak banyak pun sebenarnya. Memang saya boleh katakan game balance lah. Masing-masing ada waktunya dia bertahan, ada waktunya dia menyerang. Ya. Okay, jadi man of the match untuk game malam tadi, saya rasa saya pilih Casa Grande lah. Sebab Grande. Dia punya work rate dia. Work rate? Work rate dia. Contribution. Contribution dia. Dan berjaya menjadikan satu gol. Okay. Mula-mula saya duk bertagak sama ada Danny Ashraf ataupun Kasa. Ya. Tapi bila kita tengok balik game secara keseluruhan, saya pun memilih Kasa Grande lah. Disebabkan waktu kita diserang, ya, Kasa sanggup turun untuk membantu bahagian pertahanan. Tu memang kredit lebih lah saya boleh bagi untuk Kasa. Kasa Grande ya. Next game, 6 hari bulan Melaka menentang Penang. Kita akan main away. Jadi ramalan Tun Teja. Okay. UiTM lawan JDT, UiTM kalah, Penang seri. Kan? JDT lawan dengan Selangor, seri, Penang menang. Perak lawan dengan JDT, seri, Penang menang. So tadi game semalam game Melaka, JDT menang dengan Melaka. Teori konspirasi. Teori konspirasi ke? Tapi saya pilih obviously lah, memang Penang akan menang pasal Penang dia dalam momentum terbaik. Dalam momentum yang terbaik dan mereka konsisten. Dan Penang konsisten. So saya harap Penang boleh menang walaupun pi ke stadium Melaka. Anjibat ke? Anjibat. Anjibat. 2-0. 2-0. Penang menang 2-0.
Okay, ramalan saya, mungkin kita sebagai team away kita akan target seri, tapi kalau menang tu bonus lah untuk team kita. Dan satu lagi, saya nak rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih lah kepada Yadah Perantau Penang yang telah pun menjadi penaja kami untuk video segmen kali ini. Terima kasih. Kita dah ada penaja sekarang ni. Alhamdulillah. Yadah Perantau Penang. Terima kasih kami ucapkan. Kepada semua penyokong, kalau ada apa-apa komen mengenai perlawanan malam tadi ataupun ada apa-apa kredit yang nak diberikan kepada player sekian-sekian dan juga secara keseluruhan perlawanan malam tadi macam mana, boleh tinggalkan saja di ruangan komen. Kami sedia membaca satu persatu dan membalas komen anda. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan button loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya, perlawanan di antara Penang FC menentang Melaka FC, hanya di YouTube channel DPP Studios. Sekian saja daripada saya, Mirul Aiman, dan saya Tun Tejah. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye. Yeah.